Masak tempe, wortel, jamur, seledri sayur ya, jamur kuping. Masak, mulai masak untuk makan malam, sama masak sop rumput laut pakai bakso ikan. Gak pakai cabe karena mami nggak begitu seneng sih pedes, cuma kalau semua ada cabenya nanti nggak enak. Nanti nyolek sambel aja karena kemarin sudah bikin sambel banyak. Ini bawang merah, bawang putih ya, ditumis sampai kuning biar wangi sayurnya. Kesukaan mami kalau dioseng seperti itu tempenya, mami suka tempe tapi dioseng, kalau digoreng mami nggak begitu suka. Kita kasih langsung garam ya, 1 sendok kecil karena bawangnya biar kriuk-kriuk. Kalau dikasih garam pas goreng bawang gini, bawangnya cantik terus kriuk-kriuk gitu. Nih udah mulai kuning ya bawangnya ya, kita masukkan wortel. Kita apinya kecilkan dulu bawangnya biar nggak gosong. Wortel dulu ya, karena kan wortel keras. Wortel sama jamur kuping ya. Terus kita besarkan apinya karena sudah ada jamur kupingnya. Penyedap rasa nanti belakangan. Kita masukkan jamur putih ya. Setelah beberapa menit nanti masukkan tempenya. Tempe ya, masukkan tempe.
terakhir kita masukin seledri ya, seledri sayur. Pakai penyedap 2 sendok kecil, garamnya tambahin lagi sedikit. Sudah siap mantul pokoknya. Tuh. Dan ini sopnya sop bakso ikan sama rumput laut.